Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Agnesia. Oke guys, hari ini kita akan lanjutin lagi untuk main Ark Prometheus ya. Oke guys, hari ini gue coba rencananya untuk ngelawan bos ya. Soalnya kita belum pernah ngelawan bos, paling ngelawan bos itu yang ecek-ecek aja ya. Kayak si Slaughter Tyrannus, terus si Gorilla yang merah itu apa ya namanya itu ya. Ya pokoknya bosnya itu yang ecek-ecek. Sekarang gue pengen coba ngelawan bos yang darahnya gede ya. Nah cuma masalahnya kita pakai apa ini yang sakit ya. Nah cuma ya guys ya, masalahnya itu bosnya itu dia nggak bisa di hit pakai skill kita ya guys ya, pakai skill dinonya ya. Jadi kalau misalkan dinonya punya skill terus kita pakai skillnya untuk ngehit si bosnya, dia itu nggak bakal kena ya guys ya. Jadi damage-nya itu nggak ke register atau nggak kena gitu ya. Jadi bosnya itu cuma bisa kita gigit aja ya guys ya. Jadi kita klik kiri aja itu bisanya baru dia damage-nya masuk ya. Kalau nggak, dia kalau pakai skill doang dia damage-nya nggak bakal masuk. Entah kenapa ya. Entah kenapa nih mod kok begitu ya. Entah ngebug atau emang digituin. Kayaknya saya emang sengaja digituin ya, jadi biar lebih menantang ya. Cuma ya sayang banget, maksudnya udah punya skill cuma skillnya nggak bisa dipakai, ya buat apa gitu ya. Ya udah, jadi hari ini kita bakal coba aja. Nah cuma masalahnya yang damage-nya sakit ini siapa? Si Dodo kah? Si Dodo Rexy ya. Soalnya yang paling sakit di sini damage-nya si Dodo Rexy ya. Nah kalau misalkan ini ya, kalau misalkan seandainya bisa dipakai skill klik kanan kayak si Dodo Wyvern terus si Griffin, nah itu bakal enak banget, bakal cepet ya kita ngebunuhnya. Soalnya dia kan kayak si Dodo Wyvern ya, dia kan nyemburnya brrrr gitu ya, ngebrus gitu ya. Jadi damage-nya tuh banyak gitu ya yang masuknya, jadi nggak capek kalau gigit-gigit tuh. Kelamaan anjir kalau gigit doang ya. Ya cuma nggak apa-apa lah. Oke, hari ini kita bakalan langsung aja mungkin pakai si ini aja ya, si Dodo Rexy. Oke, kalau gitu kita bakalan langsung aja naikin si Griffin. Nah masalahnya ininya di mana ya si bosnya ya, si Ganesh doang gue taunya ya. Si Ganesh kalau nggak salah dia di arah sana ya. Ya dia di salju ya si Ganesh ya. Nah cuma kalau si gorilanya yang warna merah itu gue lupa namanya. Nah dia di mana ya, waktu itu terakhir gue ngeliatnya di gurun, cuma waktu itu juga gue ngeliatnya di tengah-tengah hutan ya. Oke lah, kita fokus si ini aja dulu ya, si Ganesh ya. Kita fokus si Ganesh dulu. Si Ganesh mana, si Ganesh? Nah kan apalagi itu. Kok saya kelaperan bule guys. Aduh. Oh my god, untung aja salah pencet guys. Suara apa sih tuh? Itu suara apa sih? Nih ada prom druid nih, boleh nih kita lawan ya. Dia apa nih guys? Dire bear kah? Kayaknya dire bear ya. Oh my god, musiknya. Musiknya bisa kita matiin gak sih guys? Ada musiknya, berisik banget. Mungkin nanti di editnya gue kecilin aja ya. Boleh nih. Nah ini nih si bos ininya nih ya, si Asura, si Asura. Oke kalau gitu kita ajak lawan aja deh guys ya. Ini ada suara apa aja sih? Banyak suara-suara menyebalkan itu sih guys. Oke bentar. Oke, saya pengen coba untuk ngesaman si Dodo Rexy-nya. Oke, si Saber sini ya. Oke, Saber. Kita taruh sini Sabernya. Seratus satu ribu. Eh kamu, sini. Kamu jangan berani sama sini ya. Eh tolong, neutral lah ya, kamu ya. Oke, coba kita lawan si Asuranya. Oh my god, musiknya berisik banget. Cuma 28.000 ke dia. Oh my god. Bener. Yang penting poison kita banyak ya. Bentar deh, ini musiknya bisa dimatiin gitu. Musik SFX volume, voice volume, ambient, NPC yang mana nih guys? Coba ya, coba kita matiin ya. Berisik banget soalnya. Oh my god, sama aja. Sama aja guys. Yaudahlah, nanti saya edit aja ya suaranya. Gua kecilin aja. Oke, let's go. Oke, let's go, sini. Oke, tenang aja guys. Poison kita banyak ya. Poison kita banyak, jadi kalau kita mau ini tinggal heal aja. Aku penasaran nih kita dapat apa kalau ngebunuh bos ya. Apakah kita bisa taming dia gitu ya kalau misalkan udah mati ya. Oke, coba kita lihat aja. Oke. Damage dia ke kita berapa sih? 28.000. Damage kita ke dia cuma 14.000. Oh my god, oh my god. Oke, bentar. Oke, ini kayaknya enaknya kalau kita bawa temen kita ya. Oke, bentar. Sebentar. Gue summon siapa ya guys ya? Nge-summon si ini aja kali ya. Ini, aduh. Bentar guys. Nge-summon siapa? Rock. Eh jangan Rockwreck.
si gorila, gorila. Kong, si Kong, si Kong, si Kong, sini Kong, bantuin saya. Oke, bantuin gua, bantuin gua. Eh, attack. Attack my target. Eh. Oke, bantuin ya. Oh my god, damage-nya cuma 3000. Guys, darah dia nambah lagi, guys. Oh my lord. Ini bakalan lama banget ya. Cuma dia bakalan mati nih. Ya, mati. Griffin saya mati. Oh my god. Eh, tunggu aja. Aduh, mati. Aduh. Aduh, mati lagi. Gawat, 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 gawat. Guys, dia nambah mulu, guys, darahnya, guys. What? Oh my lord. Susah ini ya. Bakalan lama ini, guys. Bakalan lama ini. Oke, bakalan lama ini, bakalan lama ini. Oke, dia mati. Oke, damage-nya kita iniin aja, kita maksin. Nah, mantap nih, dapat 3000 ya. Let's go, let's go, let's go. Nah, ini sakit nih ya, ini sakit nih. What? Dari 43.000 kok jadi 21.000? Nah, ini 43.000 nih ya. Oh, kayaknya kalau kena apa nih, guys? Kok aneh ya, kadang 43.000, kadang 21.000 ya. Atau karena dia ada buff-nya ya. Atau karena dia ada buff buat dia sendiri yang bikin tubuh dia kuat gitu. Gua enggak tahu. Cuma sih kayaknya begitu ya. Oke, kita lawan aja. Ya 75.000. Oke, nice. Dapat apa? From Asura Heart. Dapat apa aja tuh, guys? Ini kita makan aja. Oke. Coba kita lihat ya. Tadi dapat armor ya. Tadi dapat armor. Abis itu apa lagi sih? Selain armor, ini ya Asura Heart ya, From Torn Devil Heart. Mungkin buat, oh bentar, The Heart of From Torn Devil. Mungkin buat nge-taming bossnya pakai ini kali ya, si Asura From Heart-nya. Coba, mana sih tadi? Eh, kok di sini kasih saya, Pak. Class from Slaughter Utyranus. Nah, ini buat apa nih? Ini mungkin ini ya, buat bahan-bahan atau bantu-bantu taming sininya ya. Hides from Slaughter Utyranus. Oke, bentar nih, damage lagi kita naikin. Oke, coba kita lihat dulu. Oke, ini gamanya turunin dua dulu. Oke, kita lihat dulu ke rumah ya. Kita lihat dulu ke rumah. Apakah kita bisa untuk taming itunya ya, si para bosnya. Soalnya si Utyranus itu kan mereka ada ya di saddle-nya. Nah, cuma gue masalahnya nggak tahu untuk taming-nya ya. Untuk timing mereka tuh gimana ya? Nah, kan di sini mereka tuh ada ya tuh ya, From Griffin. Eh, bukan. Rock Golem, perasaan ada sih ininya. Brute Mother, From Dodo, Dodo Wyvern. Perasaan ada Yuti. Nah, ini ada nih, si Slaughter Utyranus. Equip a From Slaughter Utyranus with this to ride. Nah, masalahnya gimana? Cara ininya. Cara kita timingnya ya. Cara kita timing mereka tuh gimana gitu ya? Firearm tag. Bentar, ammo, structures, crafting, apalagi guys? Cara kita tamingnya gimana gitu ya? Kayak from beehive, atau mungkin bener pakai ini kali ya? Pakai ini kali ya? Coba ya, gue tes dulu kali ya. Kita KO-in, kita sekaratin, abis itu coba kita taruh di invent-nya. Siapa tahu bisa gitu ya? Oke, bentar, kita lihat-lihat lagi. Ini. Aduh, ini cuma begini doang, serius. Kalau ini kan buat ini ya, nge-summon-summon apa, spawner, terus phoenix tuh ya. Iya, masalahnya tuh, aduh, buat timing si Utyranus-nya. Nih ya, Slaughter Utyranus-nya ya, guys ya. Slaughter Utyranus, coba. Mungkin ada kah varian ininya? Yuti. Coba Utyranus. Tuh, nggak kedetek. Ya Allah, nyebelin banget sih. Nggak kedetek sih Slaughter-nya ya. Slaughter Utyranus. Aduh, nggak kedetek guys. Gimana guys ya? Aduh, mungkin sembari kita cari ini aja ya. Si Phoenix ada nggak ya? Coba ya kita cari Phoenix. Phoenix. Get Phoenix. Nah, Phoenix ya. Phoenix-nya yang bukan yang versi prom ya. Sayang banget, gue pengen coba soalnya. Gimana ya? Aduh, saya bingung ini jadinya mau ngapain. Fruit. Mungkin kita lawan bos lagi coba ya. Kita lawan si Ganesh coba hari ini ya. Kita coba lawan si Ganesh, cuma masalahnya mati sininya. Si Griffin ya, coba kita pakai si Dragon aja. Si Mufasa, sini Mufasa. Empat. Walah. Pantesan kok enggak nge-spawn.
Ternyata dia delay ya. Kita cari lagi ya bosnya ya. Aduh lambatnya, ya ampun. Lambat banget kamu Mufasa. Ten si Griffin ya. Lambat banget guys, bentar guys. Aduh lambat banget. Bentar, ini dia udah speednya. Kok ini ya, lambat banget, aduh. Siapa ya? Pakai ini aja kali ya, si Rock Drake deh. Kita pakai Rock Drake. Aduh gimana ini timing si Slaughter Uteranus. Oke kita let's go. Aduh lambatnya ya Allah. Lambat banget aduh. Pakai apa ya guys ya? Bentar pakai ini deh ya, pakai si Argentavis aja ya. Soalnya ini lambat banget ya. Tuh ya. Padahal udah di-upgrade cuma lambat banget. Oke bentar. Oke kita pakai Argentavis aja biar cepat. Oh ini ada Griffin lagi nih. Ada Griffin cadangan, gue lupa. Oke gitu, ah ini cepet banget nih. Ini baru ya. Oke mantap, kita cari lagi. Ini baru cepet Griffinnya, gila. Cepet banget. Oke kita cari lagi si Slaughternya. Biasanya mereka tuh di sudut-sudut map ya. Biasanya pada di sudut-sudut map. Mana ini? Gak ketemu-temu. Biasanya ini pada di ujung-ujung map gini nih guys ya. Oke sebentar kita cari lagi. Aduh pengen banget nih coba timing bos ya. Masalah gue gak tahu guys timingnya gimana ya. Oke coba kita ke sana ya, kita ke gurun. Oke kita ke gurun aja, coba kita lihat. Nah ini ada rock golem lagi. Oh iya kalau lawan Osiris dapat apa guys? Ini from Chief Dra- this is a Prometheus 2 Dino, coba. Kalau misalkan kita lihat sama stat yang ini coba ya. Slaughter Uteranus. Ini kan bacaannya prom 2 ya, prom 2 nih. Apakah ini berpengaruh ya sama bisa timing atau enggak gitu ya? The Heart of Prom Devil Asura. Aduh gimana sih? Jadi buat apa sih? Aduh. Ini coba-coba modnya apakah ada yang kelewat gue ya? Prom Music Sandbox. Oke, ini Prom Hero Clubhouse nih apa? Craft banner is made here can be only crafted. Ini buat apa, guys? Prom Pandora Box, Disaster Death or Hopcraft Prometheus is made here. Pandora Box Disaster. Ini apa sih? Kita tes aja mungkin ya. Coba ya, benar. Ini enggak ada. Oke, ini promnya cuma sedul-sedul biasa. Ini Prom Cube Station. Craft more powerful dinos. Apa nih? Bikinnya di Prom Pandora Box. Oke, Pandora coba. Pandora bikinnya di oke, Pandora kayaknya langsung bikin di sini ya. Oke, dia di sini bikinnya. Oke, coba ya, coba deh, coba kita bikin dulu. Oke, soalnya ini siapa tahu kita bisa timing gua guys ya. Jadi kita cari-cari tahu dulu ya. Oke, ke rumah lagi balik. Oke ya, tadi apa sih namanya? Prom apa sih guys namanya tadi guys? Prom. Oke, coba kita lihat lagi sebentar. Oke, Prom Pandora Box ini kalau nggak salah yang ini ya. Ini yang di depan kita, ini kita udah punya. Terus Prom Hive Bee ini buat beehives house a queen bee and produce honey. Oke, dia buat produce honey doang. Oke, dia buat resource doang. Yang dino nih, masalahnya yang mana? Oke, dino. Oke, gorilla ini pada banyak saddle. Oke, ini buat shield. Ini coba ya, Prom Cube Station kayaknya ya. Ini apa nih? Prom Shogun Cube level. Buatnya di mana ini? Prom Slaughter Uteranus. Equip a Prom Slaughter can be on can only be crafted from Pandora Box. Oke. Okay. Prom Kamaitachi Manticore Cube. Pakai ini kah, guys? Oh iya benar ya. Cuma dibikinnya di mana? Tuh, enggak ada ya. Enggak ada keterangan can only be crafted-nya tuh enggak ada keterangannya ya. Tuh ya, use it summon a powerful creature from hell. Iya nih. Kita harus pakai ini. Tuh ya, from Behemoth Breaking. Bikinnya di mana, guys? Guys, bikinnya bikinnya di mana tapi? Enggak dikasih tahu di sini kah? From Attack Architecture coba ya. Kayak di sini kayaknya from Cube Station ya, coba ya kita bikin ya. From Cube Station. Oke, Cube Station-nya coba kita bikin. Oke, coba nih kita bikin ya. Apakah di sini ya? Aduh, gimana ini dapetin bosnya? Berarti bosnya bisa di-taming kan ya? Stasiunnya coba. Oke, stasiunnya. Nah, stasiunnya coba kita taruh sini aja.
Nah, kita taruh sini ya. Nah, di sini ada apa? Oh, di sini bikinnya. Oke, ternyata kalau mau apa-apa buatnya di sini ya. Oke, berarti kalau habis ngelawan bos kita kan dapat ini. Kita dapat ini ya. Nah, ini kita taruh di sini ya. Iya enggak sih? Benar enggak sih? From cube. Iya benar ya. Kita taruh di sini coba. From Vensuvir. Iya enggak sih kok enggak nambah? Oh iya benar ya, Asura Heart gila enggak tuh. Butuhnya 4 gitu ya. Astaga. Oke, udah enggak apa-apa, Giganotosaurus Heart. Oke, ini kita taruh-taruh aja ya. Oke, prom-promnya berarti kita taruh-taruh aja. Oke, ada lagi enggak? Oke, ada lagi. Oke, enggak ada, ini kita buang aja Pandora box-nya. Oke, berarti benar ya buat ngelawan bosnya. Buat nge-taming bosnya untuk summon bosnya kita harus bunuh-bunuhin ya. Kita harus bunuh-bunuhin. Oke, berarti ini kalau enggak salah itu berguna ya. Si ininya nih. Si factory-nya ini apa sih namanya coba? Oke, factory-nya. Nah, ininya nih berguna nih ya. Kalau enggak salah waktu itu ada yang Apex nih, yang Apex nih ya. Yang Apex ini nih berguna nih. Oke, cementing-nya kejauhan. Saya punya di Dino kalau enggak salah. Oke, ini cementing-nya kita kasih aja. Nah, ini kita buat nih ya. Oke, berarti ngumpulin Apex-nya dari sini ya. Oke, ini kita taruh aja. Nah, ininya nih. Di sini ngebuat si itunya. Ngebuat si Apex-nya ya. Oke, kita turn on aja. Dia butuh gasoline ya. Oke, dia butuh gasoline satu aja. Oke, satu aja gasoline. Nah, gini ya, put just one gasoline. Oke, kita tunggu aja sambil mereka nge-produce ya, nge-produce ininya. Oke, berarti bener di sini, guys. Oke, berarti kita fokus ngelawan bos ya. Kita cuma fokus ngelawan bos nih. Cuma banyak banget prom hype news tuh ya. Terus ada apa lagi nih? Morpheus. Oke, berarti yang ini dulu ya, dari bawah ke sini, ke sini, ke sini. Oke, berarti ini kayaknya yang terakhir nih ya. Nah, cuma masalahnya bosnya itu yang muncul tuh gitu-gitu aja, guys. Ya. From Aphrodite Shell, from Demeter Claws. Tuh ya, ini nyari bosnya di mana coba ya? From Kamitachi Alpacarnotaurus Am, oke, okay, Alpatus Tuso apa nih? Tuso Teotis. Tuso kalau enggak salah kita ada ya? Apa di Mosanya kali ya? Oke, okay, Fenrir ada Kamitachi. Gila, ini butuh core-nya enggak ngotak ya. Cuma enggak apa-apa sih dapetinnya udah gampang ya. Cuma aduh, kayak berarti Bahemoth nih ya. From Bahemoth cube level 2 Asura Heart, Druid Heart, Ganesh Heart. Kayak berarti kita tinggal fokus ngelawan bos aja ya. Iya guys, kita tinggal fokus lawan bos. Kayak berarti yang gampang yang ini nih dulu nih ya. Si Bahemoth ini apa sih? Bahemoth cube, terus Shogun, Bahemoth lagi. Ya berarti yang ini dulu nih yang butuh heart doang ini ya, kita bunuh-bunuhnya. Oke, oke, cuma nyarinya ini semoga aja gampang ya. Oke, ini apalagi nih? From Desert Lord Essence. Aduh, apalagi nih? Gimana cara kita ininya, guys? Cara kita apa sih ngebunuhnya ya? Sedangkan mereka sakit-sakit semua damage-nya. Oke, bentar. Oke, gamanya naikin lagi 3 4 ya. Oke, coba kita lawan lagi ya si bos-bosnya ya. Oh my god, ini bakalan lama banget sih grinding-nya ya. Kalau kita nggak punya DPS. Kita masa nggak punya DPS. Oke, mana lagi nih? Mana lagi nih? Oke, kita cari lagi bosnya. Kalau nggak salah bosnya ada dua kan ya? Di sini nih. Mana sih? Coba. Coba kita lihat lagi di sini. Perasaan ada dah, kok tiba-tiba hilang dah. Si gorila sama siapa tadi ya? Lupa gua. Nah, ini si Ganesh ada nih. Ya si Ganesh darahnya 3,2 juta. Oh my lord. Oke, bentar ya. Griffin, kamu udah ada saddle gak sih? Neng Miku. Gak ada dia. Dia gak ada ini ya. Berarti kita pulangin aja ya. Kita pulangin atau di mana guys? Kita pulangin aja ya. Oke, kita pulangin ke rumah. Takutnya mati soal. Oke, si Dodoreksinya kita ajak ini lagi. Si Saber ya. Oke. Oke, dia udah max ya? Belum max ya? Aduh, kelaparan lagi. Kelaparan lagi. Oke, kita lawan aja langsung si ininya. Si Ganesha ya. Bawa gajah kuat guys. Oke, posin kita yang penting banyak nih. Oke, let's go. Oke, 46.000. Oke, ini kuat sih. Oke, siap-siap tangan gue. Siap-siap tangan saya ini ya. Dia nggak sakit guys. Ya. Dia nggak sakit. Dia nggak sakit. Oh my god, lihat.
Aura-auranya sampai merah gini, gila rusuh banget. Oke, kuat ya, kuat ya. Lawan si Ganesh kuat, cuma masalahnya nggak cepet ya. Yang jadi masalahnya nggak cepet. Oke, mantap ya, mantap ya. Wow, dia ngeluarin meteor, gila. Apakah nanti si bahaya motor dia gitu ya? Nggak tahu juga sih. Ya, dikit lagi. Oke, menang satu lagi. Iya, iya. Banyak banget dapet. Dapetnya banyak banget, guys. Lihat apa aja nih, guys. Tuh ya, saddle-nya banyak. Ini apa nih? From Dodorex saddle. Oke, saddle-saddle udah banyak ya. Armor, senjata. Tapi ini nggak guna juga sih. Oke, ini from Metal Trunk Arrow. This will knock out even your four. Oke, ini kayaknya khusus yang ini ya, dino-dino from yang kayak slaughter gitu ya, Uteranus. Oke, apalagi. Oke, potionnya banyak tadi dapat sepaket. Nah, ini apa nih? Ini ada from poison potion. Drink it will make you hungry. Oh, ini buat ngebantu ini ya. Taming kayaknya ya. From poison potion. Oke, oke, oke. Nah, kita dapat apa nih? Dapat heart-nya enggak tadi? Oke, dapat heart-nya enggak sih? Oke, dapat. Nah, dapat nih ya. Kok di sini sih? Ganesh heart. Oke, Ganesh heart-nya ada. Nah, ini sebenarnya udah gampang lawan bosnya, cuma kita butuh DPS lagi, guys. Kita harus cari dino yang DPS-nya kuat ya. Oke, yang DPS-nya kuat siapa lagi nih, guys? Sininya kuat enggak ya si Mufasa ya? Si dragon-nya, si Lightning Dragon-nya. Soalnya gue takutnya dia enggak kuat. Oke, ini kayaknya grindingnya bakalan lama sih ya, guys ya. Ini kayaknya grindingnya bakalan lama deh. Ya, ini kayaknya grindingnya sih bakalan lama, guys ya. Cuma mungkin nanti ada yang gue skip aja ya. Ada yang gue skip aja mungkin nanti, soalnya kalau misalkan satu episode atau dua episode gitu nanti bakalan kelamaan. Jadi nanti takutnya kalian bosen juga, soalnya kita harus pindah juga ke mod selanjutnya gitu ya. Jadi biar nggak bosen aja gitu ya. Oke, jadi nanti mungkin untuk grindingnya, untuk nyari-nyari dino heart-nya itu bakalan gue grinding sendiri. Oke, mungkin nanti kalian fokus ngelihat untuk ngelawan atau taming bosnya aja ya. Jadi nanti pas taming bos atau ngelawan bosnya nanti bakalan gue rekam. Cuma mungkin kalau misalkan grinding buat ngedapetin bahan-bahannya, resource kayak ini ya, kayak si heart-nya ini. Mana sih? Nah, kayak si heart-nya ini mungkin nggak gue rekam ya, soalnya bakalan lama banget sumpah. Jadi nanti mungkin gue sendiri aja ya, oke? Oke ya, jadi itu aja guys untuk episode kali ini. Thank you banget buat udah nonton. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, okay, bye-bye.